Sidang paripurna DPRD Kabupaten Cianjur dilakonan di rohang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur. PAT Bupati Cianjur Herman Soerman mendar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2018. Sidang paripurna kiwari dilakonan ngaliwatan video conference. Luyukana instruksi mendagri ngenaan prak-prakan rapat pejabat publik dina mahabuna pandemi virus corona. Aya nu beda dina sidang paripurna di DPRD Kabupaten Cianjur kiwari. Dina pandemi COVID-19, sidang paripurna mendar laporan keterangan dan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cianjur tahun anggaran 2018 dilakonan secara video conference atau vidcon. Eta rapat anu dipimpin ku Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadan turta diiluan ku 28 anggota Dewan Wawakil Praksi-Praksi teh kalawan jumlah peserta sidang di rohang paripurna di watesan luyu karena instruksi ti pamarentah pusat nyeta physical distancing. Sejroning kitu PLT Bupati Cianjur Herman Soerman ngalakonan rapat ngaliwatan pidgon nalika mendar laporan keterangan pertanggungjawabanana di pendopo Kabupaten Cianjur diwugan ku pejabat sarta unsur muspida sejena. Dina laporanana PLT Bupati ngeceskeun dina tahun 2018 pemerintah Cianjur geus nyawiskeun APBD dina sejumlah widang strategis anu dipiharep mampu ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat. Di antarana widang atikan dicawiskeun waraga 368,74 miliar, widang kesehatan gedena 680,84 miliar, bikin infrastruktur 552,64 miliar, ger widang tatanen gedena 25,111 miliar, turta bikin pemberdayaan ekonomi masyarakat gedena 20,386 miliar. Satu tas ditarimana laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018, pimpinan sidang Ketua DPRD medakeun instruksi pikeun gempungan satulina, sangkan sagancangna ngadegkeun panitia khusus DPRD, anu jagana bakal diteuleuman leuwih jero. Disagiringan eta, Sekretariat DPRD Aris Haryanto ngeceskeun, sanajan kaitung hal anu anyar, eta sidang paripurna anu dilakonan ngaliwatan sarana teknologi komunikasi video conference atau telekonferente dipaju kelawan lancar. Sanajan kungsi kagejed ku kapasitas sinyal atau jaringan anu sakapeung lemah. Karena ini sesuai dengan instruksi dari Mendagri sendiri tentang pelaksanaan rapat maupun kegiatan yang melibatkan kehadiran bupati maupun pimpinan DPRD bisa dilaksanakan melalui sarana teknologi telekomunikasi berupa video conference maupun telekonferensi, dan ini memang hal yang baru dengan situasi kegiatan pencegahan penularan wabah COVID-19 karena kondisi yang tidak memungkinkan tersebut, kami melaksanakan kegiatan vidcon sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun dari pimpinan kami. Dari, ada kendala Pak? Memang kalau untuk kendala-kendalanya, kita pertama ini kan teknologi dan kita dilaksanakan ini baru, jadi tetap pasti kendalanya terutama menarik kekuatan kapasitas sinyal, jadi kadang suaranya tidak bisa diterima kita penuh dan memang itu berisiko. Heri Setiawan, Bandung TV.